Inilah Liak Sesawangan, ilmu pengiwo yang mirip dengan santet Jawa dan menyerang musuh melalui ucapan. Berikut penjelasannya di Suryatama Channel. Sesawangan adalah salah satu kemampuan dari orang yang menekuni ilmu liak, aliran kiri atau penggiwa. Ilmu liak jenis ini mirip dengan santet dari Jawa, yakni kemampuan seseorang akan bisa menyerang atau mengirim penyakit secara gaib hanya dengan berucap serta membayangkan wajah sang korban dari jarak jauh. Orang yang menggunakan ilmu liak sesawangan ini bisa menyerang korban dengan mengucapkan doa sambil menatap foto atau membayangkan wajah serta menyebutkan nama dari calon korban tanpa memerlukan sarana seperti jarum atau paku. Hanya dengan mengucapkan doa-doa magis, maka sang korban bisa sakit keras. Karena itu, ilmu ini juga disebut dengan liak umik-umikan atau liak acep-acepan, yang artinya ilmu liak yang dijalankan menggunakan ucapan saja. Biasanya orang dengan kemampuan ini akan melakukan ritual untuk menyerang korban. Ketika korban tidur dengan sarana beberapa sesajen di tempat yang tersembunyi, ketika mengucapkan doa, maka puluhan makhluk halus akan segera menuju ke kediaman sang korban walaupun dia bersembunyi di balik dinding yang tebal dan kuat dan berada di jarak yang sangat jauh. Sekalipun sang pengguna ilmu ini tetap bisa mengirimkan seserangnya. Lain halnya dengan orang yang menguasai ilmu liak pengiwo tingkat atas yang sudah jarang menggunakan ilmu sesawangan ini. Ia bisa menyerang sang korban tanpa ritual apapun, hanya dengan mengucapkan satu kalimat saja, maka korban bisa gila atau sakit keras. Itu pun bila sang korban pernah terlalu lancang dengannya.